Bang. Hah? Abang tanding futsalnya hari Sabtu ya? Iya, Nok. Abang persiapannya udah apa aja? Apa aja ya? Sepatu udah, baju udah. Apalagi, Nok, ya? Kalau gitu, tinggal nyiapin stamina, Bang. Oh, ya udah dah, Sabtu paginya Abang jogging. Makan juga, Bang. Makan apaan? Makan makanan yang bisa meningkatkan stamina. Apaan? Jemputannya belum datang, Tofar? Belum, Am. Paling sebentar lagi. Lagi, Ra. Hana, Husna. Mau kue? Buat bekal ke sekolah? Ya, boleh ya. Boleh. Ada kue. Apa aja? Kanisa mana? Biasanya kuliahnya pagi. Dosennya ada seminar, jadi kuliahnya dipindahin siang. Terus? Salman kuliah siang juga? Mana Nisa tahu, kan beda jurusan. Kirain kakak tahu. Kenapa jadi ngomongin Salman sih? Mau pergi? Katanya kuliahnya siang. Ngerjain tugas sama temen, Bun. Sama Salman. Ih, Bunda kok jadi Salman terus sih? Sama teman jurusan Nisa lah, Bun. Kan tadi Nisa udah bilang kalau Salman itu beda jurusan. Ih, kakak. Kok jadi kesel? Bunda kan cuma bercanda, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyumnya mana? Berangkat lo, Bob. Iya, Kong, tapi jemput teman dulu. Wah, hei, teman lu yang mana? Yang nggak pakai kerudung ya? Bukan, mau jemput Anissa, dia pesan gober. Nah lu, tumben. Emang teman lu yang nggak pakai kerudung kagak kuliah? Belum mandi kali. Sama lu, Jerman. Ya dah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembaliannya Mbak Yuni. Ternun. Ini Sami. Mbak Denok mau belanja apa, Mbak? Yang buat ningkatin stamina apa ya, Butut? Wah! Iki pasti lagi program, toh. Iya, hari Sabtu Bang Ojak mau tanding futsal. Alah, tak kirain program hamil jebulane. Putsal. Yo wes kalau gitu saya tak pulang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Denok, coba aja pakai telur setengah mateng. Tapi telurnya mesti pakai telur ayam kampung. Emang telur ayam kampung lebih bagus daripada ayam negeri? Ayam kampung katanya lebih kuat daripada ayam negeri. Soalnya ayam kampung lebih sering jalan-jalan. Oke. Ibu mau belanja dulu nih di Butut. Bibu nggak ganti baju dulu. Semua baju Bibu udah pada nggak muat tahu. Badan Bibu kan udah makin gede. Iya ya. Ada Dede ya. Doh, amin. Weka, 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 kakak. Mbak Yuli. Po. Mbak Yuli mau kemana? Belanja, Po, di Butut. Mbak Yuli kok tumben sih pakai daster? Iya, Pok. Abis baju Yuli udah banyak yang gak muat. Ada yang muat, tapi belum disetrika sama Kang Tisna. Emangnya belum beli baju hamil? Belum. Makanya Yuli sebel. Padahal tadi Yuli udah ngasih-ngasih kode tuh sama dia biar dibeliin baju hamil. Tapi percuma. Emang ngasih kodenya gimana?
Asista bukan? Iya, mana helmnya? Kantornya deket rawa bebek ya? Iya. Wah, deket dong. Kontrakan aku juga di rawa bebek. Tapi dari rumah saya jauh, udah buruan. Ntar saya telat. Iya. Biasanya aku jemput Zara dulu. Tapi tadi dia telepon nggak diangkat. Jadi aku ngobrol aja deh. Tiba-tiba dapetnya kamu. Kalau menurut kamu, Zara kenapa nggak mau angkat telepon aku ya? Mungkin dia akhirnya tahu kamu aslinya kayak gimana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, sini bang, cepetan bang. Duduk dulu bang. Apaan, Truk? Telur setengah mateng, Bang. Buat apaan? Buat stamina, Abang, biar kuat main futsal. Oh, enak. Kasih. Ya, sama-sama. Dendok bukain ya, Bang. Ya. Susah ya, Bang. Coba, ini. Bang, nggak apa-apa kan ya? Sama-sama bikin sehat. Iya, Nok. Enak, Bang? Enak, Nok.